ilaha illallah, la 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 ilaha keluar lagi tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, alhamdulillah akhirnya Ustadz datang juga. Astagfirullah. Jenazah suami saya, Ustadz. Ya Allah, cobaan apa lagi kau berikan kepada hamba? John, itu kan jadi ayah semut didinya, John. Iya. Ini tuh rumahnya semutnya. Neneng, dari dulu kok gak pinter-pinter sih? Masa rumah semut gede begitu?
itu bukan rumah semut, tapi kerajaan semut. Hah? Ustadz, kenapa bisa banyak semut di dalam kuburan suami saya? Ya Allah, tolong ringankan hukuman suami saya. Saya sungguh tak sanggup melihat semua ini. Astagfirullahaladzim, sepertinya ini... ini semut marabunta. Marabunta? Iya, semut-semut pembunuh. Tapi kenapa mereka ada di sini? Banyak banget itu semutnya. Saudara-saudara tenang, semuanya tenang. Semua jangan panik. Kita bisa lihat semut-semut ini tidak naik untuk menyerang kita. Sebaiknya kita semua serahkan sama Allah. Kita berdoa. Sebaiknya kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Sepertinya semut-semut itu tidak mau bergerak sama sekali. Kayaknya mereka sedang mengerjakan sesuatu terhadap jenazah. Kilo dikit banget, Sep. Saya biasa beli di warung Padula sebelah sana. 2 kilo nggak segini deh. Ada apa tuh, Sep? Coba lihat ya. Iya, Sep. Sepertinya gula ini enggak 2 kilo. Cuma 1 kilo setengah. Kamu ini ngomong apa sih, Nok? Kamu curiga sama saya? Ya, enggak. Saya kan teman baik kamu. Ya. Kita udah lama kerja bareng. Kamu udah tahu saya orangnya jujur. Ini 2 kilo kok. Iya, iya. Cuma aku enggak yakin saja kok. Ya udah, Mas. Enggak apa-apa. Saya ambil gulanya. Kalau ini uangnya. Ya, makasih, Mas. Iya sih, Mbak. Apa ada yang rusak dengan timbangan? Tahu. Ambil satu. Tapi ya enggak apa-apa, ya. Iki apa, Sep? Sampean yang narok. Gua. Bangsat kali. Ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa? Setan lo. Bangun. Bangun. Apa yang lo barusan lakuin tadi itu? Lo bakal tahu siapa gua sebenarnya. Hah? Lo berdua mau ya gue pecat? Aduh, jangan. Atau lo mau ngadu sama seluruh penduduk kampung di sini? Hah? Maaf, juragan. Mengurangi jatah timbangan adalah termasuk dosa besar. Hah? Dosa besar? Lo pilih mana? Hah? Dosa besar tapi lo jadi orang kaya? Atau nggak dosa lo jadi orang miskin? Lebih baik mendapat rezeki sedikit, yang penting berkah, Tuhan. Hah? Lo sudah pinter ya ceramahin gua. Sekarang lo ikut gua. Ayo, masuk sana, masuk. Hei, lo denger baik-baik ya. Lo juga. Ini hukuman pertama buat orang-orang yang ngebangkang di warung gua. Hah? Berdiri lo. Asal lu tahu aja ya, gua ini juragan lu berdua.
Jadi segala kebijakan di warung ini gua yang atur. Semuanya harus ikut aturan main gua. Kalau sampai ada penduduk kampung yang tahu soal timbangan di warung gua, ya, awas lu berdua. Awas. Gua kurung 2 hari 2 malam di gudang ini. Hari ini sampai entar malam gua kasih cuti. Lu berdua cuti di gudang bau kotor ini. Kalau lu berdua kagak betah di sini, ya, mulai besok lu kerja lagi. Ya, setiap lu nimbang apa aja, lu kurangin 1 on buat 1 kilo timbangan. Apa yang ada di warung gua ini, lu urus baik-baik. Ingat itu. Jangan sampai ada yang tahu. Ngerti? Ngerti kan? Kalau kagak, nyawa lu. Astagfirullah, Pak. Saya ini mau ke tempat pengajian. Ini kan hari Kamis, jadwal ibu-ibu di sini mengaji. Keluyuran melulu lu, ya? Lu jaga warung. Loh, kan ada Asep sama Seno yang bisa jaga warung selama saya pergi, Pak. Pokoknya, gua gak mau tahu. Lu jaga warung. Masuk sana, masuk. Nah, lu angkat telur nih. Oi, mau ngecek mana yang telur busuk. Nah, lu taruh sini, oh. Iya. Anak rajin. Iya. Cauan Pak Lumano. Wah, berharap hal-hal ini sang walai, oh. Kok? Pesanan siapa telur sebanyak itu, kok? Ha, Pak Luman. Ini telur busuk mau oi buang, Pak Lukman, oh. Telur busuk sebanyak itu? Ya, Pak Lukman. Hali-hali telur oi ada yang busuk, Pak Lukman. Oh, 1 kilo berapa, kok, kalau saya beli? Masa Pak Lukman mau beli telur busuk? Siapa tahu, kok, telur busuk itu bisa dibuat jadi lem. Saya ada percobaan. Oi, belum pernah dengar, oh, Pak Lukman, oh. Masa telur busuk mau dijadikan lem? Gini aja, kok, berapa 1 kilonya kalau saya bayar? Kalau Pak Lukman mau beli telur busuk ini, nggak usah beli-beli, Pak Lukman. Oi, kasih gratis aja, oh. Gratis? Ah, gini kok. Engkau kumpulin telur-telur busuk itu, nanti saya angkut. Ya? Ah, lumayan kok daripada engkau nyuruhin orang ngebersihin telur-telur busuk itu. Iya, Pak Lukman orangnya baik, oh. Kamsia, Pak Lukman. Sabar ya, Mbak. Maaf, Mbak. Sebentar, saya ganti dulu ya telurnya. Iya, Mas. Jangan telurnya busuk semua. Ada apa, Mas? Bentar ya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Mas? Enggak kok, Mbak. Cuma ada kesalahan sedikit aja kok, Mbak. Sebentar ya, Mbak.
lo jualan pakai gaya lo, gua kagak bakalan kaya tahu. Ah, maaf Gan, tapi telur-telur itu sudah busuk kan? Eh, gua tahu. Telur itu emang busuk. Gua sengaja beli yang busuk. Bukan gua beli yang bagus-bagus aja, tahu. Tapi Gan, gimana kalau orang-orang pada komplain sama kita? Betul Gan. Pikir nih pakai otak lo. Eh, kalau ada pembeli beli telur, jangan lo kasih semua yang busuk. Kalau beli 1 kilo, lo campurin ke 2-3 biji yang busuk, gitu. Goblok lo. Mengerti kan? Baiklah, gak apa-apa. Semut memang kecil-kecil, tapi kalau banyak ya berat juga. Kasihan. Oh, siapa juga yang mau makan semut? Hei! Siapa yang suruh matiin semut-semut itu, ha? Sana aja lu betah jadi kacung gua. Hei, asal lu tahu aja ya, semut-semut itu lebih berarti daripada nyawa lu. Makin banyak semut di gudang gua ini, makin banyak uang yang datang. Sekarang lu campurin semut-semut itu, ya. Lu campurin semut itu dengan terigu biar badannya pada putih. Habis itu, lu taruh semut-semut itu di tengah-tengah gula, di takaran gula. Ngerti? Tapi kan. Tapi apa? Eh, hey, lo berdua jangan ngebantah ya. Iya, baik kan. Kalau enggak, ya gue patahin leher lo. Ngerti? Goblok lo. Setan lo berdua. Terbuat dari apaan sih tuh orang? Nyampurin semut masuk ke gula. Ngurangin di mana ada dosa. Apalagi nyampurin semut. Sudahlah, Sep. Kita harus bersabar. Kaum kecil seperti kita memang selalu tertindas. Dan kita tidak bisa berontak. Sabino. Kita hanya sanggup berdoa. Semoga Tuhan merubah Pak Lukman. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Eh, Mpok, mau beli apa? Gula 5 kilo? 5 kilo. Wah, pesanan kuenya lagi banyak ya, Pok. Alhamdulillah. Sebentar ya. Sep, tolong ambilkan gula 5 kilo. Nih, Bu, gulanya, Bu. 5 kilo. Sep, kamu yakin kalau gula ini ada 5 kilo? Yakin, Bu. Tadi udah ditimbang semuanya sama Seno. Eno. Kamu itu, Sep. Tapi iya, Bu. Gulanya sudah saya timbang semua kok, Bu. Tuh kan, Bu. Udah ditimbang. Tuh. Saya kok nggak yakin ya kalau gula ini ada 5 kilo. Ya. Ya, makasih. Masa sih gula tadi beratnya 5 kilo? Pasti dia nggak beres nih. Siapa ini?
Ibu mau bicara, Pak. Ya, ngomong aja. Gak usah pakai acara ganggu-ganggu itu duit gua. Siapa? Siapa yang punya ide mengurangi timbangan di warung, Pak? Ngapain lu tanya-tanya? Ibu hanya ingin tahu, Pak. Ibu harap itu semua tidak disengaja. Asal lu tahu ya, itu emang gua sengaja. Yang ngurangin timbangan, itu ide gua semuanya. Ngurangin beras, terigu, gula. Satu lagi ya, yang nyampurin telur sama telur busuk, itu ide gua. Masya Allah, Pak. Apa Bapak tidak tahu kalau semua itu dosa? Dan uang yang Bapak hasilkan itu, semuanya uang haram. Kita tidak berkah, Pak. Kita tidak berkah makan makanan dari hasil uang haram. Bangsat lu ya. Bangsat lu ya. Bangsat. Baru belajar ngaji sebentar aja, laga lu udah kayak ustaz. Jangan coba-coba lu ceramahin gua. Setan lu, gak berguna lu. Bapak, tindakan Bapak udah kelewatan sama Ibu. Pak, lepasin Ibu, Pak. Kasihan sama Ibu. Diam, Kak. Itu warung. Warung gua tahu. Asal lu tahu aja ya. Warung itu atas kuasa gua. Lu sebagai istri cuma dengar kata-kata suami, tahu? Tapi itu dosa, Pak. Dosa. Bapak, itu penduduk. Tindakan Bapak terlalu lepas sama Ibu. Dia malah setan. Dosa. Lu jangan ngomong soal dosa sama gua ya. Yang lu makan itu dosa. Yang gua belanja itu juga dosa, ha? Gua beli lu gelang, kalung, cincin emas, ha? Juga lu pi sama Lilis. Gua yang ngebiayain dia itu juga dosa, ha? Gua sebagai laki lu, apa yang kurang, ha? Apa? Lebih baik saya tidak makan daripada saya harus makan dari uang haram. Gitu ya, gitu ya. Kalau keputusan lu begitu, baik. Sekarang gue nggak bakal ngebelanjain lu lagi. Terserah lu. Gue nggak bakalan mikirin lu lagi. Lihat Ustaz, semutnya naik Ustaz. Sepertinya mau menyerang kita Ustaz, itu semut. Itu. Ya udah kalau gitu, kita ambil nomor aja yuk. Kita bakar semutnya. Ayo cepat. Tapi Ustaz, bagaimana dengan jenazah suami saya? Astagfirullahaladzim, apa yang harus kita lakukan? Tolong cegah mereka Ustaz. Tolong cegah mereka, tolong. Awas-awasan gitu. Saudara-saudara, tolong. Dengarkan saya. Tolong dimatikan obornya. Tolong, saudara-saudara, tolong. Saudara-saudara bisa lihat. Semut ini bukan berasal dari sini. Ini pertanda dari Allah. Mungkin untuk kita, untuk memperingati kita. Mungkin ada sesuatu dengan apa yang dilakukan oleh almarhum di masa hidupnya. Tolong saudara-saudara, semut-semut ini tidak mau menyakiti kita. Dia tidak mau menyerang kita. Kita bisa lihat itu. Tolong, saya minta tolong. Tolong dimatikan obornya. Joknya empuk lagi. Aduh, ada tipnya lagi. Wah, kacanya.
Bagus. Kinclong. Pak Lukman, ini kunci dan surat-surat mobil baru Bapak. Mohon diterima. Iya, iya. Terima kasih, terima kasih. Saya permisi dulu, Pak. Gua jadi orang kaya. Gua kaya. Kalau setiap kilogram timbangan gua kurangin 2 on, 3 on. Gua jadi kaya. Gua jadi kaya sekarang. Gak bisa dibayangin keuntungan gua kalau ada pesanan 1 ton, 2 ton. Berapa keuntungan gua? Gua kaya. Nih. Heh, lu jualan apa lu? Hah? Jualan kagak bener lu ya? Lu berdua nih lihat nih. Nih. Telur pada busuk, lokasi jual sama gue. Hah? Gula dicampur semut, lokasi sama gue. Ada apa tuh, Bu? Lu pikir gue ini pemakan semut apa lu? Aduh, Pak Ija. Mana sih lu? Pak Ija. Ada apa, Pak Ija? Nya. Heh, Ndi. Nih, lihat nih barang belanjaan gue nih, Ndi. Telur pada busuk. Gula campur semut. Nih, beras. Beras banyak kutunya. Terus timbangan pada kurang semua. Emang, Di, gue juga tadi beli sagu tadi 2 kilo. Eh, begitu nyampe rumah gue timbang kagak nyampe 2 kilo. Kagak takut dosa apa lu? Nah, tuh dia tuh. Oh, tuh masalahnya. Pak Ija namanya. Kalau yang kayak gini sih, bukan kerjaannya saya. Ini pasti kerjaan anak buah saya. Ya, kadang-kadang kerjanya emang gak bener. Emang keterlaluan ya? Lu ganti ini belanjaan yang Pak Ija sama si Nya ya? Tenang aja. Tenang Pak Ija. Ya, tenang. Belanjaannya pasti saya ganti. Betul ya? Udah yuk ah, besok-besok jangan kita belanja di warung sini lagi. Mendingan warung Bang dulu, yuk. Sekarang ini kita sudah dapatkan segalanya dari kerjaan Bapak. Tapi Ibu mohon, sebaiknya Bapak mulai berhenti membohongi semua orang. Lu makan. Makan aja. Gak usah banyak bacot. Tapi Pak, apa yang Bapak lakukan sekarang ini sudah keterlaluan. Bapak bisnis dengan pengusaha roti. Dan kemarin, saya tahu persis. Kalau tepung terigu yang dipesan 2 ton, paling jumlahnya cuma 1,5 ton. Itu nggak baik, Pak. Dosa. Sebaiknya, Bapak segera bertobat. Percayalah, Pak. Pintu tobat Allah selalu terbuka lebar. Lu tahu kan, kalau gua marah kayak apa? Hah? Mendingan lu diem daripada gue gamparin lu. Tidak, Pak. Maafkan Ibu. Ibu tidak akan berhenti mengingatkan Bapak. Apa jadinya kalau Bapak kirim telur berpetik-petik ke pabrik roti, tapi setengah dari jumlahnya telur itu busuk? Nanti roti yang dihasilkannya rasanya tidak enak, Pak. Kasihan, pabrik rotinya pasti rugi. Dasar setan! Kalau pengusaha roti datang kemari, gua kagak bakal takut. Gua udah punya jawaban kalau dia komplain. Tapi, Pak... Diam lu! Saya heran,
akhir-akhir ini roti kita ini berbau dan rasanya tidak enak. Produksinya juga menurun. Kenapa? Kenapa? Selama ini kita tidak pernah mengalami kejadian seperti ini, Pak. Malah saya perhatikan, kejadian ini sudah berlangsung selama 2 minggu, Pak. Apa? 2 minggu? Betul, Pak. 2 minggu, Pak. Dan selama 2 minggu ini, kita sudah memindahkan belanjaan kita ke toko Pak Lukman. Lukman! Heh? Satu lagi, Pak. Teman-teman kita sudah berhasil menyelidiki. Ternyata, setiap telur yang dikirim oleh Pak Lukman, selalu ada lebih dari 10 peti yang busuk, Pak. Bangsat! Belum tahu dia siapa saya. Bukan itu aja, Pak. Gula dan tepung yang dikirim dari toko Pak Lukman, timbangannya selalu berkurang, Pak. Kurang ngajar si Lukman itu. Lukman! 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 Mau mati kamu ya? Kamu belum tahu siapa saya? Ada apa? Jangan main-main sama saya! Ada apa? Tenang, Pak ya. Tenang, tenang, Pak. Ada apa ini? Kamu jangan menyabar-nyabarkan saya. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Pak. Kok begini, Pak? Saya nggak tahu masalahnya, Pak. 2 minggu saya langganan tepung, saya langganan gula dan telur, sehingga perusahaan saya hampir bangkrut. Kok bisa begitu, Pak, ya? Saya pesan tepung 2 ton, timbangannya hanya 1 ton. Gini, Pak. Bagi saya jelaskan, Pak. Saya jelaskan, Pak. Urusan timbangan, Pak, ya, itu bukan kesalahan saya, Pak. Bukan kesalahan saya. Barang sudah saya kirim, Bapak membayar dengan baik. Berarti itu gak ada masalah kan, Pak? Iya kan, Pak? Tunggu dulu, Pak. Gak ada masalah kan, Pak? Kenapa sekarang Bapak bilang ada masalah dan baru bicara? Tapi telur yang kamu kirim itu semuanya busuk. Dan gula yang kamu kirim mengandung semut dan juga mengandung tepung. Bapak jangan macam-macam ya di rumah saya ya. Komplain Bapak gak terbukti. Produksi dan kualitas roti Bapak turun itu karena kesalahan anak buah Bapak. Jadi kamu mau ribut sama saya? Jangan sok-sok jago di rumah saya, Pak. Jangan sok jagoan. Bapak bukan penduduk di desa ini, ya. Saya penduduk asli di sini, ya. Saya bisa provokator penduduk di sini membakar pabrik roti Bapak. Gawat, semua orang kampus sedang menuju ke rumah kita, Bu. Mereka ingin menyerang rumah kita. Astagfirullahaladzim. Kenapa mereka mau menyerang rumah kita, Bi? Mereka semua marah besar, Bu. Mereka adalah orang-orang yang sudah dirugikan oleh Bapak ketika berbelanja di warungnya Bapak, Bu. Masya Allah, sekarang apa yang harus kita lakukan, Bi? Bapak mau kemana? Bapak jangan pergi, Pak. Ini semua salah Bapak. Bapak harus bertanggung jawab, Pak. Diam. Nah. Bapak. Ibu khawatir orang-orang kampung itu datang. Ayo. Siapa mereka, Bi? Mungkin orang kampung itu, Bu. Ibu yang hadapi mereka, ya. Abi ikut, Bu. Saya juga ikut, Bu. Gak usah. Kalian tunggu di sini saja. Biar Ibu yang hadapi mereka. Astagfirullahaladzim.
kami semua tahu Ibu Fatma orangnya baik. Tapi tolong Pak Lukman suruh keluar agar dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Betul nggak? Betul! Betul! Keluar dia! Harus keluar! Iya, Bu! Kami warga di sini udah banyak dirugikan sama Lukman! Ayo suruh keluar! Ayo! Tapi sekarang ini, suami saya sedang tidak ada di rumah. Demi Allah, suami saya sedang pergi. Baru saja pergi. Tapi saya sendiri tidak tahu dia pergi kemana. Suami saya pergi setelah dia tahu bapak-bapak mau datang ke sini. Ajar dia! Ayo, ayo, belakang! Ya Allah, maafkan suami saya. Ampuni dosa-dosa suami saya. Tolong, tolong selamatkan dia, ya Allah. Saudara-saudara, Allah sudah memberikan pelajaran yang berharga pada kita hari ini. Jadikanlah ini benar-benar pelajaran yang sangat berharga untuk kita semuanya. Sekecil apapun perbuatan kita, sekecil apapun mengurangi timbangan, di mata Allah itu adalah perbuatan besar, dosa besar. Terkadang kita sebagai manusia sering mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga, tapi kita selalu meremehkannya. Kita bahkan menjadi sombong untuk menganggap itu semua sebagai suatu pelajaran yang berharga untuk kita semua. Janganlah kita menjadi kufur dengan pelajaran yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimana dengan jenazah Pak Lukman ini, Pak Ustaz? Tidak mungkin lagi jenazah Pak Lukman dipindahkan dari sini. Sebaiknya kita teruskan. Tolong, Pak. Kita kuburkan di sini saja.